Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mark Marquez dimanapun kalian berada, selamat pagi. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, untuk hari ini Mimin doakan kepada teman-teman dan untuk Mimin sendiri, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpah ruahkan rezekinya kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperlancarkan segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada siapa saja yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, untuk hari ini, kali ini Mimin ada beberapa poin yang ingin Mimin katakan ya, yang dapat Mimin beritakan. Yang mana untuk menunggu MotoGP Amerika, yaitu pada tanggal 12 hingga 14 April ya. Berarti dalam 2 minggu lagi teman-teman ya. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 31. Berarti 2 minggu lagi. Minggu ini, minggu depan. Ya oke. Dan di sana seperti biasa sirkuit Amerika adalah yang sebagaimana kita kenal, Mark Marquez adalah King of the Kota ya teman-teman, dan King Shashering satu lagi ada, yang mana di sini Mark Marquez di King of Kota ini, Mark Marquez sudah mendapat dari tahun 2013 yaitu P1, 2014 P1, 2015 P1, 2016 P1, 2017 P1, 2018 P1, 2019 DNF karena terjatuh saat itu kalau nggak salah Mimin, dan 2021 2020 nggak ada, 2021 P1 ya, di saat itu masih belum 100% juga, yang mana di saat itu Mark Marquez menang dengan menggigit donat ya, itu dari hasil taruhan dengan seorang apa itu Mimin nggak tahu, pokoknya yang ini ya gitu ya, taruhan dengan dia untuk makan donat ya 2001, dan 2022 masih merasa sakit juga tangannya di saat itu, dan bisa finish di P6 ya. Namun di tahun 2023 Mark Marquez pertengahan musim, di saat itu Mark Marquez sudah mengundurkan diri dan melakukan pengoperasian keempat kalau nggak salah ya di tahun 2023. Dan bagaimana di tahun 2024 ini kita belum tahu lagi karena persaingan pun semakin sengit ya. Yang jelas Mimin tetap yakin dengan Mark Marquez. Kenapa? Seperti video kemarin Mimin sudah katakan, Mark Marquez dengan motor buntut aja di tahun 2021 masih gimana gitu bisa P1, dan di saat 2022 dengan motor yang sangat parah sekali saat itu sudah, dan Mark Marquez masih dalam belum 100% fit, masih bisa P6 ya. P6. Dan 2023 Mark Marquez sudah enggak tahan lagi, harus melakukan pengoperasian, sebab itu dia tidak melakukan pengikutan race saat itu. Dan di situ saja Mark Marquez kita sudah tahu kemampuannya ya. Bahkan kalau teman-teman bisa melihat video Iwan Banara ya, atau IWB, atau dengan YouTube-nya si ini MSGP, yaitu Matteo, pokoknya dia katakan yang skill rata-rata yang betul-betul bertalenta, rider yang sangat bertalenta itu adalah dua orang saja untuk saat ini ya, yaitu yang pertama atuk tercinta kita yaitu Valentino Rossi, dan yang kedua adalah Mark Marquez, yang lain nggak ada. Kenapa? Dari kemarin aja Matteo katakan, kemarin aja Mark Marquez jatuh tapi dia bangkit lagi, harus membawa motornya ke garis finish walaupun tidak mendapatkan poin. Di situ aja sangat luar biasa sekali talenta dari Mark Marquez. Kenapa? Karena Mark Marquez sangat menghormati sponsornya, itu kata Om Matteo teman-teman. Kalau dipikir-pikir memang Mark Marquez, kalau teman-teman di saat crash lihat Mark Marquez crash pasti dia akan bangkit. Selagi motornya masih hidup, dia akan membawa motornya sampai garis finish. Itu yang talenta yang tidak ada di rider lain ya,
Di ini yang dikatakan oleh Bang IWB dan Bang Om Mateo, seperti itu ya. Mimin jelaskan sedikit sini. Dan di sini di sini Mimin ingin katakan yang mana ambisi tim pabrikan sama dengan ambisi dari Mark Marquez atau tim Gresini Racing. Di sini yang mana Mark Marquez merasakan tekanan yang dihadapinya di Gresini tidak kalah dengan di Honda. Sebab di tim satelit Ducati ini memiliki ambisi sama dengan rivalnya yang lebih besar di MotoGP. Meskipun pembalap 31 tahun itu mengakui ada perbedaan dalam cara Gresini dan Honda beroperasi, ia merasa ada tekanan yang sama besarnya untuk tampil dan meraih hasil besar seperti tim pabrikan. Sebagaimana Mark Marquez mengatakan, tekanannya sama. Karena para rider senang jika naik podium, tim senang jika naik podium, dan itu adalah target tim ini, ujar Mark Marquez. Dan dia menambahkan lagi, berada di podium lebih baik daripada berada di posisi 5 besar, dan memenangkan balapan lebih baik daripada berada di podium. Jadi, memiliki atmosfer yang baik, bercanda, bukan berarti Anda tidak memiliki tekanan atau tidak memiliki ambisi. Ambisi kami sama dengan tim pabrikan karena kami di sini untuk bertarung demi hasil terbaik. Tapi memang benar bahwa jumlah orang di tim ini lebih sedikit dan lebih akrab. Saya selalu mengatakan atmosfer yang baik di dalam tim akan sangat membantu. Tapi di tim Repsol Honda atmosfernya beda, benar. Tapi tentunya kulturnya berbeda antara Jepang dan Italia, Spanyol dan Amerika Serikat. Setiap atmosfer akan bagus jika hasilnya bagus. Di sini Mark Marquez menjelaskan berarti tekanan walaupun di tim satelit tekanannya tetap sama seperti di tim pabrikan. Berarti target tim satelit yang Mark Marquez sekarang ini adalah targetnya sama seperti tim pabrikan. Walaupun kita lihat Mark Marquez kata walaupun tersenyum, bercanda, bukan itu ya. Bercanda apa semuanya itu yang tekanan itu tetap sama. Yang jelas di sini kami tetap tekanannya sama seperti berada di tim pabrikan itu. Target ada target berarti. Berarti di sini kalau sudah Mark Marquez menjelaskan sampai detail targetnya ini berarti teman-teman sudah bisa agak. Mark Marquez enggak akan diam. Memang teman-teman, memang kita enggak akan pernah lihat aksi Mark Marquez tersebut di rider lain. Rider lain naik motor jatuh balik ke pedok bla 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 bising. Nah itu. Tapi Mark Marquez jatuh selagi motornya masih hidup walaupun hancur. Selagi motornya masih hidup dia akan berusaha keras untuk menaik motornya, membawa motor tersebut sampai garis finish walaupun keberapa gitu teman-teman. Itu sudah lumrahnya Mark Marquez dan kita semua pun tahu ya. Yang baru-baru kemarin sore baru lihat mungkin nggak kenal siapa Mark Marquez gitu ya. Oke teman, selanjutnya kita ada informasi lagi ya. Mengenai ahli mekanik, sudah lama sekali ada yang mengatakan, Min, ahli mekanik bagaimana ya? Nah, sekarang ada kabarnya. Yang mana di sini ahli mekanik sudah mulai mengakui merana ya, berada di Honda ya, karena apa? Sepoin pun belum mendapatkan ya. Luca Marini mengakui merana ya. Yang mana pembalap Repsol Honda yaitu Luca Marini mengakui kesulitan menjinakkan RC213V pada dua seri awal MotoGP 2024. Luca Marini menjadi satu-satunya pembalap Honda yang sama sekali belum meraih satu poin pun dalam dua seri awal MotoGP 2024. Ia tak sendirian sebagai pembalap yang belum memecahkan telur karena masih ada dua pembalap lainnya yang bernasib sama. Kedua pembalap itu adalah Franco Morbidelli yang berada di Pramac Racing dan Raul Fernandez di Track Horse Racing. Adik Valentino Rossi itu kemudian membuat perbandingan dengan rekan timnya yaitu Joan Mir, yang mana Mir menjadi pembalap yang nasibnya lebih baik di Honda karena memiliki poin terbanyak dengan mengoleksi 7 poin. Marini mengatakan juara dunia musim 2020 itu lebih percaya diri dengan motornya. Joan Mir lebih percaya diri dengan motornya, jadi dia lebih memahami rasa bagian depan belakang saat memasuki tikungan, khususnya, kata Marini. Dia bisa lebih agresif dan mengambil banyak lebih resiko di tikungan.
Pada akhirnya dia lebih cepat dan disitulah perbedaannya karena semuanya sangat mirip. Mungkin saya lebih kuat dalam pengereman, tapi saya sedikit mencapai batasnya. Fase itu karena sepertinya saat Anda melepaskan rem, motornya bisa berbelok dengan baik, tapi Anda harus percaya pada ban mesin. Kita lihat saja balapan berikutnya, pasti akan sangat berbeda di trek tertentu, ujar Marini. Berarti di sini teman-teman ya, Luca Marini ahlinya mekanik yang diakui oleh Andrea Dovizioso ya, yang diakui oleh Andrea Dovizioso, mungkin sebab Andrea Dovizioso karena terlalu memuji Mark Marquez, Valentino Rossi, mimin nggak tahu ya, karena di situ sangat berlebihan ya, sangat berlebihan bagi Andrea Dovizioso memberikan pemujian ya, kepada si Luca Marini yang sampai-sampai dia mengatakan Luca Marini itu adalah seseorang yang sangat luar biasa sekali dan sangat bisa ujung-ujungnya ahli mekanik, kata si Mimin Radio GP ya. Mimin Radio GP memang parah banget ya, ahli mekanik ya, maksud dari Andrea Dovizioso tersebut, dan buktinya dua-dua seri belum apa-apa ya, bahkan masih membawa bendera di belakang ya, pawai gitu teman-teman ya. Namun kita belum tahu lagi ke depannya karena bos Honda tersebut mengatakan yang mana mereka akan bangkit di pertengahan musim nanti gitu ya. Namun kita akan coba lihat lagi nanti bagaimana. Sedangkan Mark Marquez sahaja di saat motor yang terseok-seok di selagi masih di Repsol Honda aja, hanya Mark Marquez yang bisa membawa motor tersebut di bawah 10 besar ya. Kita katakan begitu aja ya. Permainannya di bawah 10 besar ya. Ini rider yang belum banyak pengalaman, lagi asik-asiknya makan durian, mau makan mangga gitu ya. Oke lah teman, itu saja untuk informasi, apapun cerita, apapun makanannya, kita akan lihat aksi para rider di sirkuit Kota Amerika pada 12 hingga 14 April 2024 nanti teman-teman, mungkin setelah raya ya, atau malam raya, mimin pun gak tahu bagaimana. Pokoknya yang jelas hari raya gitu ya. Kita akan sama-sama saksikan. Kita tidak perlu mengunjing sana, mengunjing sini. Yang penting Mark Marquez membawa motor sambil menekan klakson. Pew pew pew. Pew pew pew. Pew pew pew. Wow wow wow. Wadidaw wadidaw gitu teman-teman. Itu klakson Mark Marquez yang sangat fatal sekali ya bagi rider yang siapa yang mendengar ya. itu ocehan si Mimi Radio GP itu ya. Oke teman-teman, itu saja untuk gurauan kita pada video kali ini. Jangan lupa berselawat seperti biasa sebelumnya, tolong support channel Radio GP, semoga tahun ini kita mencapai 100.000 subscriber ya. Nggak tahu bisa nggak bisa, nggak tahu. Yang jelas terima kasih atas support kalian semuanya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.